Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi ya tentang coin speed. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya nantinya. Oke, langsung aja ke videonya ya guys. Jadi di sini jika kalian sudah terverifikasi, di sini bisa kalian lihat ya, akan ada contreng warna hijau seperti ini. Kalian bisa cek sendiri ya. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini udah nggak ada lagi ya eventnya. Jadi eventnya ini sudah end tanggal 20 kemarin. Jadi buat kalian yang sudah approve verifikasi KYC-nya, kalian bisa cek balance kalian di sebelah sini ya. Dan ya klik tiga di sini. Nah, silahkan kalian klik balance. Nah, sebelah sini silahkan kalian gulir ke sebelah kanan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini saya dapat 630.000 token ya, token CNG. Jadi kalau kita rupiahkan, kalau kita dolarkan, sini harga estimasi ya, ini baru estimasi ya guys, jadi kalian jangan terlalu berharap lebih karena ini baru estimasi harga. Jadi estimasi harganya itu dari 0,01 ya guys. Jadi kita kalikan saja misalnya 30.000 ya, 30.000, jadi totalnya 300 US dollar. Oke, jadi tadi saya kan dapat sekitar 630.000 ya, 630.000. Nah, di sini saya dapat sekitar 6.300 dolar ya guys, tapi ini baru estimasi ya guys. Jadi kalian jangan terlalu berharap lebih kalau ini estimasinya bakal sama, tapi mudah-mudahan aja estimasinya sama ya. Oke, kita masuk rupiahin aja ya, 14.000 misal. Kalau misalnya kurs dolar 14.000, kita 14.000 aja, kita kali 6.300. nah, nanti yang total yang saya dapatkan sekitar 88.200.000, tapi ini baru estimasi ya guys, tapi mudah-mudahan estimasinya itu sama, enggak beda. Tapi saya yakin ini estimasinya mungkin sama ya guys, karena ini token gambling. Token game, jadi saya yakin estimasinya paling, kalau misalnya beda paling gak beda jauh guys. Jadi buat kalian yang udah terverifikasi seperti ini, selamat ya. Nanti kalian bisa cek aja di sini di balance kalian ya, kalian cek, kalau kalian dapat berarti balance nya udah masuk sekitar 30.000 token CNG. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya guys, karena di sini saya cuma mau ngebahas masalah event ya, karena eventnya udah end. Jadi buat info kedepannya, buat informasi buat trading atau exchange, di tanggal 1 Juni saya bakal kasih kabar lagi ya buat kalian. Jadi tetap stay tune di channel ini, oke? Jadi cukup sampai sini dulu videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.